Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan frozen food bola-bola ayam yang rasanya enak banget. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 250 gram dada ayam yang sudah digiling halus, kemudian mau saya campurkan bersama tepung tapioka. Kemudian tambahkan parutan wortel, ini wortelnya sudah saya parut dengan menggunakan parutan keju. Tambahkan juga irisan daun bawang. Tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga garam, penyedap, sedikit gula putih. Tambahkan juga lada bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan. Tambahkan juga baking powder. Dan yang terakhir, tambahkan 1 butir telur ayam. Setelah itu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini adonannya sudah bercampur rata, kemudian ambil kira-kira 1 sendok makan adonan, setelah itu dibulatkan seperti ini. Kemudian tusuk dengan menggunakan sendok es krim. Dan sambil sedikit ditekan supaya menempel, lalu dibentuk bulat. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini, dan lakukan seterusnya hingga selesai. Dan ini mau langsung saja saya rebus. Di sini saya sudah siapkan air rebusannya, dan air rebusannya juga sudah panas. Dan supaya tidak lengket, ini air rebusannya mau saya tambahkan sedikit saja minyak goreng. Setelah itu masukkan bola-bola ubi ayamnya. Kemudian rebus bola-bola ayamnya hingga matang dan mengapung. Nah, ini bola-bola ayamnya sudah mengapung seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Dan untuk bola-bola ayam ini sebenarnya sudah bisa langsung dinikmati setelah direbus, karena ini saya akan membuat versi yang digoreng. Nah, ini dia bola-bola ayamnya yang sudah direbus, dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Tapi ini mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan 5 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan air, lalu diaduk hingga rata. Nah, ini adonan buat balurannya sudah rata, kemudian mau saya siapkan kembali bahan lainnya. Ini saya akan siapkan tepung roti atau tepung panir. Kemudian ambil 1 bola-bola ayam lalu celupkan ke dalam adonan tepung sambil diratakan. Setelah itu baluri dengan tepung panirnya dan sambil diratakan. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini, dan lakukan seterusnya hingga selesai. Nah, ini dia bola-bola ayamnya sudah selesai dibaluri dengan tepung panir. Ini hasilnya banyak ya. Kemudian mau langsung saja saya goreng. Tapi di sini bola-bola ayamnya saya tidak menggoreng semuanya, karena sebagian mau saya simpan ke dalam freezer. Goreng bola-bola ayamnya hingga kuning kecoklatan. Ini saya menggorengnya tidak perlu terlalu lama, karena ini sebenarnya sudah matang ya. Dan jika sudah kecoklatan seperti ini, kemudian diangkat dan tiriskan.
Nah, ini dia bola-bola ayamnya sudah matang dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini enak sekali jika dinikmati dengan saus sambal. Dan untuk di bagian dalamnya bisa dilihat matangnya juga merata. Dan ini rasanya benar-benar enak banget. Adonannya pun tidak keras. Dan bola-bola ayam ini cocok sekali jika dijadiin ide jualan frozen food. Nah, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan frozen food bola-bola ayam yang rasanya enak banget. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak video sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 250 gram dada ayam yang sudah digiling halus, kemudian mau saya campurkan bersama tepung tapioka. Kemudian tambahkan parutan wortel, ini wortelnya sudah saya parut dengan menggunakan parutan keju. Tambahkan juga irisan daun bawang. Tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga garam, penyedap, sedikit gula putih. Tambahkan juga lada bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan. Tambahkan juga baking powder. Dan yang terakhir, tambahkan 1 butir telur ayam. Setelah itu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini adonannya sudah bercampur rata, kemudian ambil kira-kira 1 sendok makan adonan, setelah itu dibulatkan seperti ini. Kemudian tusuk dengan menggunakan sendok es krim. Dan sambil sedikit ditekan supaya menempel, lalu dibentuk bulat. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini, dan lakukan seterusnya hingga selesai. Dan ini mau langsung saja saya rebus. Di sini saya sudah siapkan air rebusannya, dan air rebusannya juga sudah panas. Dan supaya tidak lengket, ini air rebusannya mau saya tambahkan sedikit saja minyak goreng. Setelah itu masukkan bola-bola ubi ayamnya. Kemudian rebus bola-bola ayamnya hingga matang dan mengapung. Nah, ini bola-bola ayamnya sudah mengapung seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Dan bola-bola ayam ini jika disimpan di dalam freezer itu lebih awet dan cocok juga dijadiin ide jualan frozen food. Nah, ini dia bola-bola ayamnya sudah bisa langsung dinikmati, dan ini rasanya dijamin enak banget, lembut, tidak keras, dan tinggal dicocol saja dengan menggunakan saus sambal, sudah nikmat sekali rasanya, dan ini cocok sekali dijadiin ide jualan ya. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.